Kalau kamu masih bingung cara mengatasi cowok berzodiak Cancer, aduh kasihan banget lah kamu itu, Gel. Karena sebetulnya tipe cowok yang berzodiak Cancer adalah merupakan pria idaman sebenarnya karena pria zodiak Cancer memiliki kriteria dan kelebihan yang sangat istimewa dalam menjalani hubungan cinta dengan kekasihnya. Ops, oh ya sebelum lebih jauh lagi kita masuk dalam pembahasan cara mengatasi cewek yang berzodiak Cancer, kami dari terapi galau menegasi dulu ya. Kalau kami bukanlah peramal dan tidak bermaksud meramal sedikit pun dalam hal cara mengatasi cowok berzodiak Cancer, karena kami menulis berdasarkan penelitian dan opini yang disampaikan oleh mereka yang suka mengulas tentang zodiak seseorang, jadi kamu jangan menganggap apa yang kami katakan bisa terjadi 100%, karena bagaimanapun juga yang terbaik adalah dari Yang Maha Kuasa. Oke sobat wanita semua, lanjut pada cara mengatasi cowok yang berzodiak Cancer nih ya. Sebelumnya kamu perlu tahu bahwa tipe cowok yang berzodiak Cancer adalah sebagai berikut. Setia, penyayang banget, pekerja keras, lemah lembut, memiliki kepedulian tinggi, dan juga sangat perhatian sama kekasihnya dan orang lain. Itu artinya cowok yang berzodiak Cancer bisa memberikan kamu manfaat berikut ini kalau dia jadi pacar kamu. Sangat peka. Pria Cancer sangat peka dibanding zodiak lainnya. Pria Cancer memiliki kepekaan lebih besar terhadap lingkungannya. Hal itu membuat pria Cancer lebih bisa memahami pasangan mereka dan merasakan apa yang dirasakan pasangan mereka. Suka melindungi sikap ini adalah salah satu sifat pria Cancer yang membuat mereka terlihat menarik di depan kaum hawa. Pria Cancer memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi pasangan mereka. Rendah hati pria Cancer ada kalanya, ego pria bisa menyakiti perasaan wanita. Namun, pria Cancer bukan termasuk pria yang suka bertindak angkuh dan ingin selalu terlihat benar. Pria Cancer cenderung bersikap rendah hati dan suka mendengarkan masukan orang lain. Sabar wanita sering membuat pria menunggu untuk beberapa hal, terutama saat berbelanja atau berdandan. Beruntung, pria Cancer adalah orang yang sabar dan dia akan selalu menunggu Anda dengan senyum di wajahnya. Loyalitas pria Cancer memiliki sifat loyalitas di mana hal yang penting dalam suatu hubungan. Dan pria Cancer dikenal sebagai pasangan yang setia dan hanya fokus pada satu wanita. Jadi, ketika pria Cancer menyukai seseorang, dia tidak akan memikirkan orang lain. Suka mengekspresikan cinta, pria Cancer berpikir bahwa cinta bukanlah cinta, bila itu tidak diekspresikan. Maka jangan heran, jika pria Cancer kemudian dikenal sebagai orang yang romantis. Itulah di antara kelebihan dan manfaat kalau kamu bisa memiliki cewek yang berzodiak Cancer. Tunggu dulu, jangan juga terlalu senang. Karena di samping ada kelebihan dan kebaikan, cowok yang berzodiak Cancer juga punya kelemahan yang perlu kamu atasi dan waspadai biar gak berantem terus nantinya, diantaranya ialah 1. Cowok berzodiak Cancer mudah tersinggung dengan kata-kata orang, jadi kamu harus pandai menjaga ucapan di hadapan cowok berzodiak Cancer ya. Ada lagi sifat dan karakter pria berzodiak Cancer yang perlu kamu tahu agar bisa mengerti cara mengatasi cewek yang berzodiak Cancer gimana nantinya. 2. Pria berzodiak Cancer adalah pria yang memiliki pribadi yang penuh emosi, sensitif. Selayaknya kepiting, mereka sangat protektif dan memiliki pertahanan diri yang tinggi. Mereka takut pada cemoohan dan akan bekerja dengan diam-diam di belakang layar untuk mendapatkan apa yang telah mereka rencanakan. Mereka tidak mau mengambil risiko dalam hidupnya dan selalu konsisten membayar hutang mereka. 3. Dalam hal asmara, para Cancer, zodiak ini tertarik pada kecantikan, namun demikian mereka juga mendambakan kecerdasan di dalam kecantikan, karena mereka menawarkan kasih sayang, kesetiaan, dan pesona intelektualitas, mereka menyukai pasangan yang memiliki kriteria tersebut. Bila mereka telah jatuh hati padamu, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Mereka senantiasa melindungimu dan selalu memberikan rasa aman dan nyaman. Mereka akan selalu melakukan apapun bagi pasangannya. 4. Cowok berzodiak Cancer sangat mendambakan kerapian dan kebersihan.
Kense sangat simpatik terhadap orang lain oleh karena itu sulit mengerti seperti apa sebenarnya pribadi mereka. 5. Cowok dengan zodiak Kense memiliki intuisi yang kuat dan dapat mengetahui pikiran-pikiran dan perasaan yang ada pada orang-orang yang dijumpai. Mereka bisa menjadi sangat agresif jika seseorang menantang mereka, maka dari itu jangan main-main dengan kepiting kecuali kamu siap untuk dicapit oleh mereka. Kalau kamu masih bingung cara mengatasi cowok berzodiak Cancer, aduh kasihan banget lah kamu itu gel, karena sebetulnya tipe cowok yang berzodiak Cancer adalah merupakan pria idaman sebenarnya karena pria zodiak Cancer memiliki kriteria dan kelebihan yang sangat istimewa dalam menjalani hubungan cinta dengan kekasihnya. Ops, oh ya sebelum lebih jauh lagi kita masuk dalam pembahasan cara mengatasi cewek yang berzodiak Cancer, kami dari terapi galau pengenegasi dulu ya, kalau kami bukanlah peramal dan tidak bermaksud meramal sedikit pun dalam hal cara mengatasi cowok berzodiak Cancer, karena kami menulis berdasarkan penelitian dan opini yang disampaikan oleh mereka yang suka mengulas tentang zodiak seseorang. Jadi kamu jangan menganggap apa yang kami katakan bisa terjadi 100%, karena bagaimanapun juga yang terbaik adalah dari Yang Maha Kuasa. Oke sobat wanita semua, lanjut pada cara mengatasi cowok yang berzodiak Cancer nih ya. Sebelumnya kamu perlu tahu bahwa tipe cowok yang berzodiak Cancer adalah sebagai berikut. Setia, penyayang banget, pekerja keras, lemah lembut, memiliki kepedulian tinggi, dan juga sangat perhatian sama kekasihnya dan orang lain. Itu artinya cowok yang berzodiak Cancer bisa memberikan kamu manfaat berikut ini kalau dia jadi pacar kamu. Sangat peka. Pria Cancer sangat peka dibanding zodiak lainnya. Pria Cancer memiliki kepekaan lebih besar terhadap lingkungannya. Hal itu membuat pria Cancer lebih bisa memahami pasangan mereka dan merasakan apa yang dirasakan pasangan mereka. Suka melindungi sikap ini adalah salah satu sifat pria Cancer yang membuat mereka terlihat menarik di depan kaum hawa. Pria Cancer memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi pasangan mereka. Rendah hati pria Cancer ada kalanya, ego pria bisa menyakiti perasaan wanita. Namun, pria Cancer bukan termasuk pria yang suka bertindak angkuh dan ingin selalu terlihat benar. Pria Cancer cenderung bersikap rendah hati dan suka mendengarkan masukan orang lain. Sabar wanita sering membuat pria menunggu untuk beberapa hal, terutama saat berbelanja atau berdandan. Beruntung, pria Cancer adalah orang yang sabar dan dia akan selalu menunggu Anda dengan senyum di wajahnya. Loyalitas pria Cancer memiliki sifat loyalitas di mana hal yang penting dalam suatu hubungan. Dan pria Cancer dikenal sebagai pasangan yang setia dan hanya fokus pada satu wanita. Jadi, ketika pria Cancer menyukai seseorang, dia tidak akan memikirkan orang lain. Suka mengekspresikan cinta, pria Cancer berpikir bahwa cinta bukanlah cinta, bila itu tidak diekspresikan. Maka jangan heran, jika pria Cancer kemudian dikenal sebagai orang yang romantis. Itulah di antara kelebihan dan manfaat kalau kamu bisa memiliki cewek yang berzodiak Cancer. Tunggu dulu, jangan juga terlalu senang, karena di samping ada kelebihan dan kebaikan, cowok yang berzodiak Cancer juga punya kelemahan yang perlu kamu atasi dan waspadai biar gak berantem terus nantinya. Di antaranya ialah 1. Cowok berzodiak Cancer mudah tersinggung dengan kata-kata orang. Jadi kamu harus pandai menjaga ucapan di hadapan cowok berzodiak Cancer ya. Ada lagi sifat dan karakter pria berzodiak Cancer yang perlu kamu tahu agar bisa mengerti cara mengatasi cewek yang berzodiak Cancer gimana nantinya. 2. Pria berzodiak Cancer adalah pria yang memiliki pribadi yang penuh emosi, sensitif. Selayaknya kepiting, mereka sangat protektif dan memiliki pertahanan diri yang tinggi. Mereka takut pada cemoohan, dan akan bekerja dengan diam-diam di belakang layar untuk mendapatkan apa yang telah mereka rencanakan. Mereka tidak mau mengambil risiko dalam hidupnya dan selalu konsisten membayar hutang mereka. 3. Dalam hal asmara para Cancer, zodiak ini tertarik pada kecantikan, namun demikian mereka juga mendambakan kecerdasan di dalam kecantikan, karena mereka menawarkan kasih sayang, kesetiaan,
dan pesona intelektualitas, mereka menyukai pasangan yang memiliki kriteria tersebut. Bila mereka telah jatuh hati padamu, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Mereka senantiasa melindungimu dan selalu memberikan rasa aman dan nyaman. Mereka akan selalu melakukan apapun bagi pasangannya. 4. Cowok berzodiak Cancer sangat mendambakan kerapian dan kebersihan. Cancer sangat simpatik terhadap orang lain, oleh karena itu sulit mengerti seperti apa sebenarnya pribadi mereka. 5. Cowok dengan zodiak Cancer memiliki intuisi yang kuat dan dapat mengetahui pikiran-pikiran dan perasaan yang ada pada orang-orang yang dijumpai. Mereka bisa menjadi sangat agresif jika seseorang menantang mereka, maka dari itu jangan main-main dengan kepiting kecuali kamu siap untuk dicapit oleh mereka. Nah, itu ya di antara karakter cowok berzodiak Cancer, baik kelebihan dan kelemahan mereka. Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana cara mengatasi cowok yang berzodiak Cancer ini, masih belum puas? Kalau belum puas, yang terbaik adalah kamu tanyakan langsung sama dia perihal yang ia mau dan yang tidak disukai olehnya, sehingga kamu bisa lebih santai dan bisa menyesuaikan diri dengan cowok yang berzodiak Cancer tersebut kalau dia kekasih kamu.